Aibtu Ferry Luis, selaku Binmas Kebon Kelapa Polsek Metro Gambir, telah melaksanakan patroli wilayah pada Senin 21 Mei 2018 pukul 02 dini hari. Dalam patroli wilayah tersebut, Aibtu Ferry mendapati sekelompok anak remaja yang sedang bermain sepak bola. Dalam kesempatan tersebut, Aibtu Ferry memberikan himbauan kepada anak-anak remaja untuk tidak bermain sepak bola di jalanan, karena dapat memancing hal negatif lainnya seperti tawuran. Selain itu juga mengganggu pengguna jalan yang akan melintas. Diimbau kepada anak-anak remaja yang tengah bermain sepak bola tersebut untuk dapat bermain sepak bola pada pagi hari atau sore hari dan di tempat yang seharusnya, dan bukan di jalanan. Demikian dilaporkan oleh Aibtu Ferry Luis, Binmas Kebon Kelapa, Polsek Metro Gambir, Jakarta Pusat. Salam Tribrata.